Hai teman-teman, shalom. Shalom. Suara saya kedengeran jelas nggak Shalom. ya? Jelas Jelas kok. kok. Jelas ya. Semoga semua sehat. Semoga semua lagi happy, sukacita semua. Teman-teman, apa kabar? Lagi di rumah ya? Sebagian mungkin sudah mulai kerja. Sebagian udah mulai sekolah belum? Yang sekolah belum rasanya ya, kuliah pun belum ya, masih semua di rumah ya. Saya sering mengawali talk dengan bilang begini, kata Charlie Chaplin, satu hari yang dihabiskan tanpa senyum, tanpa tertawa, terbuang sia-sia dan percuma. Nah, kalau di PD kan kita bisa sering lihat kiri-kanan ya, sudah senyum belum? Nah, kalau sekarang mungkin di swipe ya, kiri-kanan lihat udah pada senyum belum? Yang belum buka video, boleh buka videonya, temenin saya, biar saya nggak sendirian. Kalau nanti pun ada yang mau tanya di tengah-tengah, boleh. Teman-teman boleh chat di chat box-nya, kemudian nanti host-nya boleh bantu. Oh, ada pertanyaan, nggak apa-apa. Di tengah-tengah pun boleh agak dipotong-potong, nggak masalah di saat-saat yang tepat ya, sehingga lebih dinamis. Oke, just to make you smile, hanya untuk bikin senyum nih, hanya untuk bikin senyum. Kemarin saya lihat ini di TikTok. Saya ada akun TikTok, tapi belum main TikTok sih. Ada aja. Kemarin saya lihat ada demikian, atau fitnah, sering-sering olahraga jadi fitness. Waduh, saya bilang bener apa enggak sih, enggak tahu ya. Tapi yang jelas saya udah kangen banget olahraga karena udah lama enggak olahraga, badan udah kecil gitu, turun sekali badannya gitu. Anyway, just to make you smile, hanya untuk bikin senyum. Oke. Teman-teman, hari ini kita membahas satu tema yang sangat menarik. Judulnya, kalau saya enggak salah bener kayaknya, Dirty Little Secret gitu ya. Rahasia kecil tapi yang kotor nih, gitu teman-teman. Oke, saya mau awali dengan ini. Saya dulu punya, saya nggak tahu teman-teman, tapi saya dulu waktu masih kecil, saya merengek-rengek karena ketika itu semua orang punya pistol BB gun. Sekarang masih ada ya. Pistol-pistol itu senapan-senapan yang diisi gas, kemudian dengan peluru-peluru biru, putih, hijau, kecil-kecil begitu. Kalau kena sakit juga. Pertama kali ada BB gun dan harganya masih mahal. Saya rengek-rengek minta sama orang tua saya agar dibelikan pistol itu. Saya minta mereka dengan reluctant akhirnya beliin pistol itu. Saya main hampir tiap hari saya mainin. Sampai suatu saat mungkin dia macet, teman-teman. Dia macet, karena dia macet, saya pikir saya harus benerin dan saya bisa benerin. Waktu itu masih kecil saya SMP rasanya. Sehingga saya ambil inisiatif, saya ambil obeng. Diam-diam saya buka, dan saya coba benerin. Begitu saya buka, ternyata isinya banyak, teman-teman. Ada per yang kecil, ada besi-besi, dan segala macam. Saya kaget, saya nggak bisa benerin. Yang jadi masalah bukan cuma saya nggak bisa benerin, saya nggak bisa saya nggak bisa balikin lagi ke keadaan sebelumnya. Jadi sudah rusak, saya buka tambah rusak, saya nggak bisa benerin lagi gitu. Apa yang saya lakukan? Saya diam-diam buang, saya bungkus di plastik, saya buang agar nggak ketahuan. Dan gak dimarahin. Karena saya tahu mama saya itu orangnya itu tegas banget gitu. Dan dia bisa marahin saya kalau ini rusak. Saya buang teman-teman. Saya bungkus plastik, saya buang tong sampah depan rumah. Setelah saya buang diam-diam, bukan tambah nyaman, ternyata rasa bersalahnya makin double. Sudah ngerusakin pistol yang harganya cukup mahal, gitu kan. Kemudian saya diam buang-buang lagi. Rasa bersalahnya double banget. Sampai akhirnya benar ketahuan. Pembantu saya, nggak tahu gimana caranya, dia temukan itu di depan. Akhirnya saya malah dimarahin, besar-besaran saya dimarahin. Saya dipanggil, duduk-duduk, mama saya marahin saya, papa saya marahin saya. Habis-habisan saya dimarahin.
Kemudian mereka ambil bangkai pistol itu, mereka suruh orang betulin. Bener lagi. Nah, teman-teman, seringkali kita kayak gini nih. Seringkali kita rusak. Seringkali kita nggak bisa berfungsi dengan baik. Kita nggak kuasa memperbaiki. Kita nggak berkuasa. Kita nggak berkuasa. Kayak saya tadi, susun lagi. Nggak berkuasa. Kita nggak berkuasa susun hidup kita lagi. Apa yang terjadi? Bukannya kita bawa itu ke, kalau dalam hal ini pistol tadi saya bawa ke orang tua kita. Bukan kita terbuka, tetapi yang terjadi seperti saya tadi. Kita diam. Dan kita merahasiakan kerusakan yang terjadi. Nah ini nih, ini yang sering terjadi dalam kehidupan orang muda khususnya. Kita tahu, there is something wrong. Ada sesuatu yang nggak benar yang gue lakukan. Bahkan gue tahu ada yang rusak sama hidup gue. Tetapi yang kita lakukan bukan kita bawa untuk diperbaiki, tapi kita diam saja. Kita jadikan ini satu rahasia. Nggak ada orang lain yang tahu, kecuali saya. Kita pikir begitu. Ada perasaan tertuduh, ada perasaan bersalah yang begitu menggoda kita untuk tidak terbuka. Bahkan kepada Tuhan. Alasan pertama kita nggak mau terbuka karena malu. Bahkan sama Tuhan kita malu. Teman-teman, bareng-bareng sama saya buka Lukas 11. Lukas 11 ayat 33 sampai dengan 36. Buka Alkitabnya ya. Oke. Lukas 11 ayat 33 sampai 36. Ya. Bukan 46, 36. Lukas 11 ayat 33 sampai dengan 36. Enggak panjang perikopnya, pendek. Oke. Saya baca, teman-teman baca di rumah ya, ikutin saya dalam hati. 1, 2, 3. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti bila, seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, pistol tadi untung ketahuan. Kalau saya pikir-pikir sekarang, untung ketahuan. Waktu itu, saya marah sama pembantu saya. Karena dia bongkar rahasia saya. Tapi kalau sekarang, untung ketahuan. Karena apa? Karena masalahnya jadi beres. Memang, saya alami dulu dimarahin konsekuensinya. Tetapi masalahnya jadi beres. Masalahnya nggak berkepanjangan. Dan kemudian, rasa bersalah yang tadi, rasa gundah yang tadi, rasa was-was yang tadi, mereda, nggak terus-terusan, cepat tenang, tidak berkepanjangan. Saya bersyukur cepat ketahuan. Berapa banyak di antara kita memutuskan untuk merahasiakan kerusakan kita, merahasiakan dosa kita, dan tidak membiarkan terang itu menerangi ruang-ruang atau sudut-sudut kehidupan kita. Teman-teman pernah belum berada dalam satu ruangan yang gelap total? Tidak ada cahaya sama sekali. Gelap. Bukan ketika waktu mati lampu di rumah, tapi ketika saya berkunjung ke satu museum, dan di museum itu ada satu ruangan yang gelap total. Yang gelap total. Di tengah-tengah, di ujung, baru ada pameran itu, barang itu ditunjukkan dengan lampu yang kecil. Tapi di ruang paling depannya gelap total. Dan teman-teman tahu, masuk ke ruang yang gelap total nggak enak, sesak, mencekam. Dan dalam kegelapan, kita banyak melakukan kebodohan. Siapa yang pernah nonton TV show, Korean TV show Great Escape, ada belum? Kalau ada yang nonton, itu ada satu episode di mana mereka semua bergerombol, masuk ke dalam satu rumah, dan lampunya dimatikan. Gelap total.
dan mereka harus keluar dari ruangan satu, masuk ke ruangan yang lain. Dan mereka lakukan itu di tengah jalan, apa yang mereka lakukan? Pindah dari satu ruangan ke ruangan yang lain, mereka merunduk. Mereka pikir pendek atasnya. Mereka pikir ada sesuatu di atas. Merunduk mereka. Padahal ruangannya tinggi dan terbuka lebar. Dan kita tertawa di rumah karena mereka lakukan banyak kebodohan. Itu yang terjadi kalau kita menyimpan rahasia dalam kehidupan kita dan tidak membawa terang Roh Kudus yang sudah datang dalam hidup, Yesus, sumber keselamatan kita, kita tidak biarkan menyinari kegelapan kita. Our dirty little secret is our darkness. Kegelapan yang kita manja, yang kita sayang, yang kita pelihara. Dan kegelapan ini kita biarkan gelap, dan kita tidak biarkan terang Kristus menyinari kegelapan ini. Andaikan kita mau bawa keluar rahasia ini, dan terang Kristus menyinarinya, maka kegelapan ini akan berakhir. Dan seperti orang nyala lampu. Masih ingat ketika Jakarta mati lampu tahun lalu, besar-besaran, berapa hari, yang terjadi nggak nyaman. Ketika kita membuka kegelapan kita dan membiarkan Kristus meneranginya, ada kelegaan, ada kelepasan. Nggak was-was lagi. Nggak gelisah yang berkepanjangan. Nah, itu yang terjadi, teman-teman. Tapi kita pilih nggak mau, gitu. Jangan pernah sembunyikan kerusakan kita. Jangan sembunyikan dosa-dosa kita. Injil tadi katakan apa? Jika seluruh tubuhmu terang, dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Buka saja kepada Tuhan dan sesama. Nah, kemudian ada yang tanya, kenapa kok mesti bukanya pada Tuhan dan sesama? Apa nggak cukup aja sama Tuhan? Coba buka Korintus 24 ayat 16. Korintus 24 ayat 16. Sudah ketemu ya? Korintus 24 ayat 16. Oke? Baca bareng ya, saya bacakan. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Saya ulangi. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kalau teman-teman tahu, di Amerika ada kelompok namanya Alcoholic Anonymous, AA. Itu grup di mana orang-orang yang kecanduan alkohol datang, dan kemudian mereka mau berubah, mau sembuh dari kecanduannya. Salah satunya adalah caranya untuk mereka sembuh, ketika godaan itu datang, mereka harus telepon, calling their higher power. Dalam tanda kutip, higher power. Mereka harus telepon mentornya, mereka harus telepon seniornya, mereka harus telepon temannya, orang tuanya, bosnya, orang-orang yang punya power lebih daripada dia. Sehingga mereka boleh dikuatkan. Boleh dijemput, diajak keluar, ditolong. Agar jangan jatuh ke dalam godaan itu. Nah, itu yang terjadi, teman-teman. Kenapa kita harus terbuka kepada Tuhan dan kepada sesama? Karena kita butuh bantuan. Our dirty little secret kadang membelenggu dengan luar biasa. Tadi malu membuat kita tidak mau membawa dirty little secret ini kepada Tuhan dan kepada sesama. Padahal kita butuh bantuan dari kekuatan yang lebih kuat daripada kita. Makanya Korintus 24 ayat 16, Paulus katakan demikian, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Padahal kita nggak perlu malu 18 sampai dengan 20. Yesaya 1 ayat 18 sampai dengan 20. Yesaya 1 ayat 18 sampai dengan 20. Dikatakan apa? Walau dosamu merah seperti darah, akan aku jadikan putih seperti salju. Asal engkau mau nurut dan dengar, dan jangan melawan dan berontak. Itu yang Tuhan katakan.
di ayat 18 sampai dengan 20. Asal engkau mau turut dan dengar, jangan melawan dan berontak. Tuhan akan tolong kita. Tuhan sudah janji. Ayo, marilah kita berperkara. Dosa semerah apapun akan aku jadikan putih. Gitu. Tapi kita nggak mau. Kita bersembunyi. Padahal, kalau kita bawa kepada Tuhan, kita nurut, tidak berontak, Tuhan akan bebaskan. Yesaya 1 ayat 18 sampai dengan 20. Kita butuh pertolongan Tuhan karena kita nggak kuat sendirian. Yesaya 1 18 sampai dengan 20. Kita butuh pertolongan Tuhan. Terlebih karena Roh Kudus, kan kita kemarin baru saja minggu lalu rayakan Pentakosta ya. Terlebih karena Roh Kudus sudah tercurah pada kita. Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saya ulangi, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Feed your spirit and starve your flesh. Kasih makan roh kita dan kasih kelaparan daging kita. Karena apa? Karena roh itu penurut. Daging yang lemah. Daging yang sulit dikendalikan. Matius 26 ayat 41. Oleh karena itu, kasih terus makan rohnya. Jangan terus-terusan kasih makan dagingnya. Kalau terus-terusan kita kasih makan dagingnya, makin sulit dikendalikan. 2 Timotius 2 ayat 22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Nah ini penting teman-teman. Pertama, rahasia kita segera bawa kepada Tuhan. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Karena apa? Tuhan sudah janjikan. Marilah kita berperkara. Dosa semerah apapun bisa aku bikin putih. Asal nurut, jangan melawan, jangan berontak, kata Tuhan. Tuhan akan bantu. Dengan apa? Dengan Roh Kudus. Roh Kudus ini akan memberi makan roh kita. Dan di pihak kita, kita jangan kasih makan daging kita. Karena apa? Karena ketika kita kenyang oleh buah terlarang, maka kita tidak akan lagi merasa lapar buah kehidupan dari Tuhan. Saya ulangi. Ketika kita kenyang dengan buah terlarang, maka kita tidak akan lapar lagi dengan buah kehidupan yang dari Tuhan. Begitupun sebaliknya, teman-teman. Kalau kita kenyang dengan buah kehidupan, kita nggak akan lapar dengan oleh buah terlarang. Nah, yang jadi masalah kita sekarang, seringkali kita itu kenyangin diri kita dengan buah terlarang. Sehingga kita nggak lapar lagi buah kehidupan. Harus dibalik. Penuhi dengan buah kehidupan. Sehingga nggak lapar lagi akan buah-buah terlarang. Saya punya anak, teman-teman mungkin tahu anak saya 4. Mereka senang banget makan es krim. Senang banget. Sama seperti saya juga senang makan es krim. Hobi. Saya beli es krim. Karena senang makan es krim, ketika saya lewat satu tempat, lewat Ragusa, saya beli beberapa liter. Karena buat saya dan buat anak-anak. Saya bawa pulang, dimarahin sama istri saya. Kenapa beli banyak banget? Dia bilang. Saya bilang, ya karena saya suka dan saya tahu anak-anak suka, biarin dia makan. Anak-anak langsung serbu saya. Dia bilang, apa? Papa mau, minta es krimnya. Dan kalau anak-anak, kalau sudah mau saat itu, mesti saat itu. Mamanya bilang apa? No, tidak sekarang. Enggak sekarang. Nanti kalau sudah makan. Dan kemudian es krim itu dimasukin ke kulkas. Dan anak-anak disuruh makan dulu, baru nanti boleh es krim. Sepuas-puas kamu, tapi harus makan dulu yang kenyang. Sehingga anak-anak itu makan dengan lahapnya, makan dengan kenyangnya, makan dengan eagernya. Agar apa? Agar setelah makan, boleh makan es krim. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika mereka selesai makan, mereka kenyang oleh makan siang itu. Sehingga setelah selesai makan siang, mereka nggak ada nafsu lagi sama es krim. Karena sudah kenyang.
setidaknya untuk saat itu. Ini yang harus terjadi, teman-teman. Dirty little secret. Saya tahu semua pasti punya. Karena apa? Karena kecenderungan kita okupansia. Kecenderungan kita ini berbuat salah, berbuat dosa. Tapi jangan dikasih makan. Bawa kepada terang. Biar terang kasih sinar. Sehingga tidak ada kebohongan untuk kita. Biar Roh Kudus penuhi kita. Sehingga kerinduan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak ada kesempatan kemudian untuk merasa lapar, kasih makan daging itu. Nah, itu perlu kita renungkan bareng-bareng, teman-teman, ya. Nah, kemudian yang harus diingat lagi, kenapa kita harus terbuka kepada Tuhan dan kepada sesama adalah ini. Ada seorang psikolog namanya Ralph Earl gitu ya, gimana bacanya, susah juga bahasa Inggrisnya, tapi Ralph Earl. Dia bilang, "The secret is the fertile place for an addiction." Rahasia atau kerahasiaan adalah ladang yang subur untuk kecanduan, untuk keterikatan. Rahasia atau kerahasiaan adalah ladang yang subur untuk kecanduan atau keterikatan. Catat ini ya, sambil buka nanti, Keluaran 2 ayat 12. Keluaran 2 ayat 12. Ini Musa. Keluaran 2 ayat 12. Musa ketika melihat, ketika lagi jalan-jalan, dia sudah sadar nih bahwa sebenarnya dia bukan orang Mesir, dia ini keturunan Israel, ya kan? Orang Yahudi. Begitu dia keluar, dia melihat ada kaum sebangsanya yang dipukulin, ya kan, disiksa. Dia marah. Kemudian apa yang dia lakukan? Keluaran 2 ayat 12. Ia menoleh ke sana ke sini. Dan catat, ketika dilihatnya tidak ada orang, stabilo, tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Kita paling rentan jatuh dalam godaan ketika tidak ada yang melihat. Kita paling rentan jatuh dalam godaan ketika tidak ada yang melihat. Ada research dari Michigan University. Pelaku diet. Ada kurang lebih 100 orang. Diteliti, mereka diet. 97% berhasil dietnya ketika ada orang yang kontrol. 20%, keberhasilan cuma 20% ketika tidak ada orang yang kontrol. Jadi ketika ada orang yang kontrol, 97% berhasil dietnya. Ketika tidak ada yang kontrol, 20% berhasil. Oleh karena itu, kita juga harus terbuka kepada sesama. Karena apa? Amsal 27 ayat 17. Saya ulangi. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Lagi-lagi anak saya, cerita anak saya ya. Anak saya bilang dalam kesempatan belajar di rumah sekarang, saya bilang, ayo kerjakan. Itu nanti kalau sudah dikerjakan, maksud saya gini. Ayo kerjakan, saya bilang. Jangan didiamkan, ayo dikerjakan. Nanti papa balik lagi. Saya balik lagi, saya lihat, dia belum kerjakan, teman-teman. Saya kemudian punya trik. Saya bilang, ayo kerjakan. Nanti papa balik, papa periksa pekerjaannya. Apa yang terjadi? Begitu saya balik, saya lihat, sudah dikerjakan. Sama juga ketika gurunya kasih tugas. Ini tugas, tidak usah dikumpulkan ya, tapi tolong dikerjakan. Dikerjakan nggak, teman-teman? Nggak dikerjakan. Tapi ketika bilang, ini tugas, besok paling telat dikumpulkan. Dikerjakan nggak? Dikerjakan. Ini yang jadi masalah nih. Kenapa? Seringkali
kita melakukan apa yang diperiksa dibanding apa yang diperintahkan. Terus-menerus kita diingatkan, diperintahkan lewat persekutuan doa, ya, lewat ekaristi secara lebih spesial agar menjaga diri kita. Kita diperintahkan, diingatkan. Tapi rupa-rupanya kita juga butuh diperiksa. Sehingga, teman-teman, sehingga kita butuh bantuan orang lain. Secara khusus orang-orang yang punya pengaruh kuat, bisa lebih kuat dalam kehidupan kita. Mentor rohani, sahabat-sahabat doa, akuntabilitas yang bisa jaga saya. Saya punya, sebulan sekali saya ketemuan sama teman akuntabilitas saya. Dia adalah orang yang saya berikan hak untuk periksa kehidupan saya. Dan saya juga nggak enak sama dia kalau dia temukan dalam hidup saya masih langgar. Tapi setiap bulan kami ketemuan dan dia boleh tanya apa saja sama saya. Dan teman-teman itu sangat membantu saya dalam kehidupan rohani. Karena ada kontrol. Ya, maka itu bukan cuma pada Tuhan, juga kepada sesama. Daud pun sama. Dia mengaku kepada Tuhan, tetapi kemudian dia juga cerita kepada sahabatnya. Dan dia beroleh kelegaan. Oke, teman-teman ya. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya nggak ya? Saya ngomong terus, nanti teman-teman ada yang mau tanya. Silakan boleh tanya. Yang mau tanya di chat atau mau angkat tangan juga boleh, nggak apa-apa. Ya, oke. Alasan kedua, tadi alasan pertama malu lah, ada perasaan bersalah lah dalam hati, sehingga mau datang kepada Tuhan, mau terbuka, jadi nggak jadi. Nah, alasan kedua, nggak mau bawa rahasia kita kepada terang, atau membuka diri kita, karena apa? Karena belum benar-benar bertobat. Masih ada rencana, mau bikin lagi. Nah, ini yang bahaya nih. Belum benar-benar bertobat. Our dirty little secret is our treasure. Yang aku rahasiakan ini bukan yang aku benci, tetapi yang aku suka, yang aku sayang. Padahal kita tahu, upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Tetapi kita nggak mau serahkan karena apa? Karena kita belum benar-benar bertobat. Karena kita masih sayang dengan kehancuran ini, dengan dosa ini, dengan rahasia ini. Teman-teman, kebenarannya upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. All temptation are traps. Semua godaan, cobaan, itu adalah perangkap. Dosa memang menyenangkan pada awalnya. Pada awalnya dosa memang menyenangkan. Setan menawarkan sensasi terbaik di awal, tetapi menjerumuskan di akhir. Siapa yang suka mancing? Ada yang suka mancing nggak? Kalau pernah mancing atau suka mancing, mesti tahu yang namanya kail, ya kail. Kail itu dimasukkan atau ditancapkan kemana? Ke umpan. Contoh, umpannya udang. Kailnya dimasukkan ke udang. Lempar ke air, ke laut, atau ke sungai, kolam, dan ikan lihat. Dan ikan mendekat. Ikan makan udang kecil itu. Umpan itu. Terus, terus. Dan tidak puas sebelum habis. Apa yang terjadi? Karena terus, terus makin dalam, yang terjadi dia temukan kailnya. Dan yang terjadi, kena kailnya. Terikat, tertancap, dan tidak bisa lagi bergerak. Teman-teman. Dan kemudian ditarik. Oleh siapa? Oleh nelayan, oleh tukang pancingnya. Ditarik. 1 Petrus 2 ayat 11. Teman-teman kita buka ini bareng-bareng. 1 Petrus 2 ayat 11. 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu
supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Cobaan adalah ketika jiwamu berada dalam peperangan. Beberapa orang jatuh ke dalam dosa karena mereka terus-menerus masuk melalui pintu menuju buah terlarang. Maksudnya begini. Teman-teman tahu Adam dan Hawa. Mereka terjatuh dan makan buah terlarang. Mereka jatuh dan makan buah terlarang. Ya. Padahal Tuhan sudah bilang, jangan makan buah itu. Kenapa mereka bisa makan? Karena mereka digoda oleh iblis. Betul. Saya mau tanya, kenapa mereka bisa dengar godaan iblis? Kenapa mereka bisa dengar godaan iblis? Karena mereka dekat-dekat pohon terlarang. Sudah tahu pohon itu buahnya dilarang untuk dimakan. Tapi mereka masih dekat-dekat. Dalam doa Bapa kami, kita berdoa. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Bebaskan kami dari yang jahat. Tapi yang terjadi apa? Kita dekat-dekat terus sama pencobaan gitu. Bukan Tuhan yang deketin kita ke pencobaan. Kita yang dekat-dekat terus sama pencobaan. Ini yang jadi masalah, teman-teman. Sama seperti magnet. Saya nggak bawa magnetnya. Sama seperti magnet. Kalau besi ketemu magnet. Kalau jauh, ada daya tariknya nggak dari magnet? Nggak ada. Tapi kalau besi itu makin mendekat, dia mulai rasakan daya tariknya dari magnet itu. Dan yang terjadi apa? Nempel ke magnet. Sehingga teman-teman pastikan, all temptation are traps. Seluruh godaan-godaan itu jebakan, teman-teman. Sehingga jangan deket-deket. Jangan deket-deket. Teman-teman tahu kan Superman? Superman udah tahu bahwa kelemahannya adalah apa? Kryptonite. Batu hijau itu dia tahu kelemahannya adalah kryptonite. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia enggak dekat-dekat dengan batu hijau itu. Karena dia tahu semakin dekat dia semakin lemah. Begitu juga kita. Semakin mendekat, kita semakin lemah. Makanya jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Bawa dirimu kepada terang. Biar Roh Kudus menerangi kegelapanmu. Rahasiamu. Dan biarkan kita rasakan kekuatan. Tapi kalau kita makin masuk ke dalam, kita makin rahasiakan, kita enggak buka kepada Tuhan, kita enggak juga bawa kepada sesama untuk minta pertolongan. Yang terjadi apa? Itu tadi. Kita lakukan banyak kebodohan. Hidup kita mencekam. Hidup kita tidak nyaman. Sesak. Dan kemudian apa? Kita kecewa. Kita kecewa terhadap diri kita sendiri, kecewa terhadap Tuhan. Dan kita mundur. Nah, ini yang terjadi, teman-teman. Ya. Nah, cuman kita sering bilang begini, namanya anak muda, Pak Ferdi. Kan boleh dong, coba-coba. Nah, ini yang masalah. Seringkali kita terjatuh dalam rahasia, dalam kerusakan karena kita coba-coba. Anak saya itu dari kecil, anak kedua saya baru belajar, baru ngerti saya. Itu makan permen dan coklat, saya kenalkan dia dari kecil dengan permen dan coklat. Karena kan happy kan, suruh kenal permen coklat, papanya juga suka coklat, biar anaknya juga rasain coklat. Tapi anak saya jadi setelah tahu coklat, mau coklat terus-terusan. Rusak giginya. Anak ketiga dan keempat, saya tidak biasakan makan coklat. Kalau dia nggak tahu coklat, dia nggak akan ngerengek-rengek minta coklat. Kalau kita nggak pernah coba, kita nggak pernah tahu, kita nggak akan ngerengek-rengek. Nggak akan ada kesulitan sedikit pun tidak akan muncul, teman-teman. Karena apa? Karena kita belum pernah coba. Seringkali kita coba-coba. Jangan coba-coba. Bagaimana kau bisa tidak coba-coba? Balik lagi ke atas. Kalau
roh kita kuat, daging kita pun gampang dikendalikan, teman-teman. Kita sudah kenyang dengan Tuhan. Makanya kenyangkan dirimu dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Biarkan dagingmu kelaparan. Jangan coba-coba. Saya pernah sekali waktu ketika saya masih tinggal dengan om saya. Kebetulan anaknya itu narkoba. Saya nggak tahu. Saya diajak pergi satu mobil. Saya, cicinya, cici teman saya, cici saudara saya, dan sepupu, satu mobil berempat, dibawa oleh satu orang ini, beli narkoba. Narkobanya ini yang dibakar, dihisap udaranya. Terus dia bilang, gak apa-apa, coba, gak ada masalah. Ini akan bikin kita happy dan gak akan kecanduan. Dia bilang begitu. Tapi ketika itu, teman-teman tahu apa? Ketika itu, saya sedang mulai hidup baru. Dan saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Tiap hari saya mencari Roh Kudus. Roh saya penuhkan dengan apa? Dengan Allah. Dan daging saya lemahkan. Saya bikin dia kelaparan. Sehingga ketika itu saya tolak. Dengan tegas saya bilang, gak usah, gak mau. Bahkan kemudian saya punya kekuatan yang cukup untuk bilang sama papa saya. Saya bilang, udahlah, saya mau keluar dari rumah om saya. Mau kos boleh, mau tinggal di mana yang lain boleh. Walaupun kemudian saya tahu saya pasti menderita. Karena di rumah om saya, masak dimasakin, kemudian apa, baju dicuciin, kamar dibersihin, nyaman. Tapi ketika itu saya berani bicara, enggak. Karena saya tahu, all temptation are traps, dan saya enggak mau jatuh. Saya mau kasih makan roh saya terus jadi kuat. Dan saya enggak mau coba. Puji Tuhan, saya enggak pernah coba. Dan puji Tuhan, Tuhan jaga saya selalu. Nah, teman-teman, itu yang terjadi, ya. Oleh karena itu sebenarnya, teman-teman, kalau belum cukup kuat, lebih mudah menghindar daripada melawan. Ya, lebih mudah menghindar daripada melawan. Godaan biasanya dimulai dengan pikiran untuk pergi ke tempat tertentu. Biasanya itu adalah tempat yang pribadi di mana hal-hal terlarang dapat terjadi tanpa ada orang lain yang tahu. Dengan menjauh dari tempat itu, kita akan terhindar dari masalah. Nah, teman-teman, jarak membuat perbedaan. Distance, jarak membuat perbedaan. Distance kadang-kadang diperlukan. Kemarin saya dengar di TikTok lagi nih, di TikTok tuh banyak yang receh sih, banyak yang receh. Kalau pacarmu udah mau mundur, bilang sama dia, mau ditemenin gak mundurnya? Kalau dia bilang gak mau, ya udah, saya tetap tunggu di depan, gak kemana-mana. Siapa tahu kamu maju lagi, katanya gitu. But distance make a difference, gitu kan? Jarak membuat perbedaan. Jika Anda tinggal cukup jauh, ketika kita tinggal cukup jauh, kita ada di luar pengaruh, seperti magnet tadi ya. Makanya ketika Yusuf anak Yakub digoda oleh istri Potifar, yang dilakukan oleh istri Potifar apa? Ditarik bajunya biar makin dekat. Tetapi Yusuf lakukan apa? Dibuka bajunya biar bisa lari jauh. Nah, kalau kita begitu ditarik, kita tarik balik. Nah, ini yang bahaya, teman-teman. Kalau Yusuf, dia ngerti, copotin bajunya, kabur. Tapi kita nggak mau tinggalkan hal-hal yang bisa membawa kita kepada maut. Justru makin kita rengkuh. Ini yang berbahaya. No. Makanya, jangan dicoba-coba deh. Karena kalau sudah dicoba, kita tahu ini jelek, kemudian kita mau melawan. Lebih baik sebelum kita harus melawan, lebih baik menghindar deh. Instead of resisting temptation, just run from it. Begitu mau mulai, ya kabur. Kayak saya tadi. Ketika narkoba mulai mau datang, pelan-pelan-pelan, kabur saya. Tapi untuk dapat kekuatan, itu tadi. Bawa sinari dengan terang. Teman-teman, jangan biarkan kita hidup dalam kesendirian. Kalau teman-teman lihat jemaat pertama, tidak pernah sendiri. Ekaristi, komuni yang kita dapat, komunio, kebersamaan. Lewat komuni,
kita bersama dengan Tuhan dan bersama dengan umat seiman. Gereja ajarkan kita itu. Makanya jangan hidup dalam kerahasiaan. Bawa rahasiamu, bawa kepada terang. Dan biarkan terang itu yang adalah Kristus menyinari kegelapan. Memang mungkin prosesnya di awal enggak asik. Tidak asik. Seperti saya dimarahin tadi waktu bongkar pistol. Tetapi masalah jadi cepat selesai. Dan hidupmu dapat mencapai potensi yang maksimal. Dimulai dari sekarang. Jangan buang sia-sia tahun-tahun dalam kehidupan kita. Hanya apa? Hanya memegang kerahasiaan. Padahal dalam Tuhan ada kemerdekaan. Dalam Tuhan ada kemenangan. Dalam Tuhan ada rencana yang indah bagi kita. Jangan biarkan rahasia-rahasia kecil yang kotor dalam hidup kita mengacaukan rencana besar yang indah yang Tuhan punya bagi kehidupan orang-orang percaya. Dikatakan, bukan, saya lupa yang ngomong siapa ya, bukan 10 keputusan besar dalam hidupmu yang membentuk engkau dan nasibmu, tetapi 1000 keputusan-keputusan kecil yang engkau ambil tiap-tiap hari yang membentuk nasib dan kehidupanmu. Saya tinggalkan terakhir di situ. Teman-teman, mari kita berdoa. Kita berdoa agar kita mendapatkan kekuatan. Untuk apa? Tidak lagi memeluk rahasia kita, memeluk kedosaan kita, memeluk kerusakan kita, tetapi dengan keberanian, dengan Roh Kudus, kita bawa kepada terang. Biar disinari dengan terang, dapatkan kekuatan, kelegaan, kebebasan, dan tidak lakukan banyak kebodohan. Ya, kita berdoa ya, teman-teman ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami berterima kasih kalau pada sore hari ini, dengan segala keterbatasan, kami masih berkumpul, Tuhan. Kami masih mau mendengarkan firman Tuhan. Kami masih mau diingatkan, Tuhan, bagaimana kami harus menghidupi kehidupan kami dengan sungguh. Sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh, Tuhan, boleh menjadi kehidupan yang penuh dengan berkat dari Tuhan. Ajarkan kami untuk tidak menyembunyikan rahasia-rahasia kotor, Tuhan. Tapi dengan berani kami datang kepada Tuhan, memperlihatkan dengan kejujuran, Tuhan, ini kelemahan kami, ini kerusakan kami, dan ini saatnya terang-Mu menyinari kami, Tuhan. Kami siap dengan resikonya, karena kami tidak mau hidup lebih lama, Tuhan, dengan kerusakan ini. Dan kami tidak mau merusak masa depan kami dengan segala kerusakan dan kecenderungan yang jahat ini. Mampukan kami juga, Tuhan, untuk bersikap jujur, terbuka terhadap sesama kami. Sehingga lewat sesama kami, kami juga beroleh pertolongan untuk keluar. Karena terkadang kami tidak sanggup, Tuhan, untuk mengatasi ini sendiri. Tuhan, untuk semua teman yang hadir dalam persekutuan doa online ini, biar Roh Kudus-Mu, Tuhan, datang. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih. Tuhan, masuk sampai kepada kedalaman hati kami. Tinggalkan damai dan tenang di sana. Tinggalkan kekuatan yang datangnya daripada-Mu. Selamatkan kami, Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Kuatkan kami, Tuhan. Kami butuhkan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Yesus, kami berserah kepada-Mu. Tuhan, lihat apa yang terjadi. Tuhan, Engkau yang paling mengerti. Ketika kami duduk maupun berdiri, Tuhan, bantu kami. Sehingga kami sungguh-sungguh diselamatkan. Sehingga Roh Kudus sungguh-sungguh bekerja dalam hidup kami. Ini doa kami, Tuhan. Jauh dari indah, jauh dari sempurna. Tetapi ini yang berasal dari hati kami yang paling dalam. Tuhan, kami sungguh membutuhkan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.